Halo semua, gue lagi di Jalan Legian. Nah, seperti tadi gue bilang ada acara ogo-ogo. Nah, ini dia, udah mau jalan ogo-ogonya. Ini dia patung-patung besar nih. Udah mau jalan. Salah satunya nih yang gue lihat di sini yang lumayan deket. Masih banyak lagi di depan. Ada yang ular di depan tuh, gua nggak bisa lihat tapi karena ramai banget bisa lewat ini. Nah ini ada yang gambar naga nih, keren banget nih, gede. Ramai banget di sini, banyak orang. Kayaknya udah mau mulai nih acaranya. Nah ini yang ada sayapnya. Ini tuh nanti ini dibakar lagi karena ini energi, katanya simbol-simbol dari energi negatif. Setelah diarak nanti bakal dibakar. Jadi kayak membuang energi negatif gitu. Ada yang kecil juga, ada yang besar. Di sini semua foto-foto satu-satu. Emang serem-serem banget sih. Jadi katanya, aku tanya sama orang sini, patung-patung ini dibikin dari bambu tipis-tipis, dibentuk dulu, lalu depannya dilapisin sama kertas. Setelah itu dicat begini. Bagus banget. Abis itu dibakar. Oke, gue udah posisi paling depan dari iring-iringan ogo-ogo. Nah ini yang paling depan nih, sampai ke belakang nanti. Sampai ke belakang sini nanti iring-iringan semuanya. Oke, kita tunggu ya sampai ini jalan. Oke, ini pengen ogo-ogo udah mulai. Jadi dia jalan. Oke, kita lihat aja. Jadi ini diangkat sama-sama nih. Tuh lihat tuh, berapa banyak orang yang angkat satu patung aja. Jadi di sini ternyata dilombain itu satu-satu. Nanti ada yang jurinya di panggung depan sana. Nah, di situ tuh. Kami mohon kepada seluruh penonton untuk memberikan ruang gerak kepada peserta lomba ogo-ogo. Nah, ini atraksi yang nomor 2. Gua nggak bisa rekam semuanya karena terlalu lama dan ini juga orangnya udah rame banget dan penuh. Jadi, gua sampai nomor 2 aja ya. Karena udah penuh sesak sama orang nih, lihat nih. Benar-benar penuh banget di sini. Nah, ini kita nanti gua videoin yang nomor 2.
Oke, sekian vlog kali ini. Jadi gue dari Tanah Lot, sama ini ada perayaan Ogo-Ogo. Penuh banget sama orang, dan gue gak bisa videoin sampai habis karena banyak banget dan lama banget. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terus tombol loncengnya, di like videonya kalau suka, di komen, yang terakhir jangan lupa di share. Terima kasih banyak yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.